gini loh, aku saya nggak bisa lama-lama ya, selain saya padat jadwalnya. Sepeda ini harus bisa ditemukan dalam kurun waktu 2-3 hari. Ini. Oh. Karena saya mau ikut turnamen hari keempat. Sebelum lebaran saya mau ikut turnamen. Kalau nggak ada sepedanya gimana? Ya, kamu nggak mungkin ikut turnamen. Kenapa? Itu laki-laki. Hah? Kalau kamu terusnya turnager. Men kan buat laki-laki. Itu betul, yang dinamakan TTR. Apa itu? Tipis-tipis respect. Wulan Sri Wulandari. Betul. Alias Wulan Lorraine Guritno. Salah. Sri Wulandari Lorraine Guritno, disingkat Wulan Guritno aja. Karena layar gak muat ya kalau sepanjang itu ya. Sri Wulandari Lorraine Guritno. Lorraine Guritno. Oh sebentar. Disingkat. Ada yang kurang. Kalau itu kayak dua apa? Orang ya. Ada yang kurang nih. Ah, kenapa? Setelah Guritno. Bentar. Apa tuh? Taulani. Kiki Saputri. Benar? Benar. Ada yang kurang. Oh, apa? Coba apa? Kiki Saputri tahu diri. Apakah benar itu nama Anda tadi? Betul. Dulu katanya Anda ini sempat malu dan dibully karena punya nama khas Jawa. Betul. Pas masih di sekolah. Ya, betul. Sekarang bagaimana? Apakah masih... Sekarang bangga, karena kan kita udah mendewasa, udah paham, udah ngerti ya, cinta tradisi, cinta culture, jadi cinta. Tapi dulu teman-teman di sekolah ya kan, namanya Jessica. Gitu. Tapi aku dengan wujud gini, namanya Sri Wulandari Guritno. Malu. Mungkin karena lahirnya di Jawa, namanya Wulan Guritno. Ah. Uf. Terus? Terus? Ayo. Kalau lahirnya di Cina, namanya Wuhan Guritno. Oh. Kota lain, kota lain. Kalau aku lahirnya di Itali. Wulan, Wulan, Wulan. Oh, kalau dia di Itali namanya Wulan Burrito. Oh, Italiano, numero uno. Mungkin karena namanya di Itali, Wulan Burrito. Kalau namanya di Perancis, beda lagi. Oh. Wulan. Kelek lagi. Ini ada nunggu. Internasional. Kenapa Anda ya, sayang sekali dengan sepeda yang hilang ini? Kalau Anda suka sepeda, Anda tahu siapa penemu sepeda? Enggak. Siapa penemu emang? Sepeda itu penyanyi dari Amerika. Oh siapa? Gitu? Siapa? Wah, Selena ini... Gomez. Gomez! 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 Tapi kan setelah sepedaan, apalagi bulan Ramadan, biasanya mencari satu tempat, ngumpul bareng, buka bareng. Iya. Tapi tahu gak? Ada artis dari luar negeri yang pertama kali melakukan itu. Siapa? Buka. Yang melakukan buka bersama itu. Abis sepeda. Justin Bieber. Ini yang dinamakan TTK. TTK apa? Tipis-tipis kocak. Kenapa jadi diajak main? Saya mah orangnya mauan. Nama? Nama? Saya? Ya. Komandan. Ah, kamu? Siap, Wendy. Siap, Kiki. Siap, Andika. Boleh ya nanya? Boleh. Boleh. Siapa yang kurang ajar? Paling kurang ajar di sini, kira-kira. Siapa yang tukang bohong? Dari antara kalian siapa yang paling tukang bohong? Ayo jawab, ini pertanyaan ini poinnya 20, ayo jawab. Oh ini kuis lagi, ini kuis lagi. Kuis lagi. Oh, maaf, maaf. Saya mohon maaf ya, Anda mungkin komandan. Anda mohon maaf, saya lahir batin. Iya, mohon maaf lahir batin. Aduh, penting. Saya nggak terima. Apa yang diterima, saya kan belum ngasih. Ya saya nggak terima aja. Ya terus kan saya belum ngasih. Sebentar, kenal dengan ini? Oh. Wah, ini yang di pilot nih. Iya. Yang waktu bikin dummy acara ini nih, ikut nih. Iya. Terus abis itu gak ada? Gak ada. Gak ada sama ini. Ini kita tamu sehari. Aku geran dipanggil kesini, aku di chat-chat kak.
Aku di ijo-ijoin. Oh. Sama dia tuh. Yang mana? Oh, ngadu dia. Kurang ngadu lu. Nih, terus yang ini nih, yang gondrong nih. Hei, botak. Botak. Itu ini... kan gue nunjuknya ke situ. Abis tangan lu ke sini. Ini adik saya satu-satunya kesayangan titipan orang tua saya, nenek saya, keluarga sampai nenek buyut, kakek buyut semua nitipin sama saya. Jadi ini adiknya? Adik saya. Wakadau. Kaget sama kaget. Sungguh kaget yang normal. Kaget yang normal, wakadau. Kalian tidak tahu ya kalau mbak ini siapa? Maaf, ini adiknya. Ini adik. Ini kakak saya. Satu bapak, satu ibu. Ya. Mas, adik, makanya waktu lebih... kemarin dia pulang, babak belur, nangis-nangis, ya saya sakit hati dong. Ya. Ya. Nih gara-gara ini kak, nih yang ini yang. Ya. Dua tutor rupiah. Jadi ini gimana? Alasannya apa? Pada jahat-jahat kak, di sini aku dibully, aku dikasih nasi aja, nasi kebuli. Nah, sama dia. Beda. Tapi yang ini nih, rangkul-rangkul aku kesini, tangannya ke belakang-belakang sih. Nyubit ginjal. Wah, ginjal digubit. Wah, gak dalam banget ini. Ginjal digubit. Mbak, saya ginjalnya empedu. Jadi kesini mau apa, Mbak? Saya gak terima. Jadi, kita kembali lagi ke permasalahan yang sebenarnya. Karena beda ya. Yang aku bilang kan aku butuh 2-3 hari ini, 4 hari lagi aku mau turnamen. Ini kira-kira akan ketemu gak ya sepeda saya? Kami akan upayakan, mungkin tidak dalam waktu 3 hari. 1x24 jam. Wah, lebih cepat. Itu adalah 24. Pak, itu informasi. Kirain akan ketemu. Jadi kayak guru les matematika. Kami akan upayakan secepatnya ya. Iya. Tapi kamu ngelihat Bu Wulan agak serem gak sih? Serem kenapa? Karena tuh katanya beliau perawatannya minum darah vampir. Masa? Ini ada artikelnya, Komandan. Nih. Rutinitas perawatan wajah Wulan Guritno. Vampir. Facial dan laser. Jangan-jangan kamu jadi-jadiin. Itu namanya ya. TTM. Tipis-tipis menggelitik. Tapi Anda manusia kan? Anda masih manusia kan? Tapi kenapa treatmentnya vampir? Iya. Loh, memang kalian gak pernah dengar tentang treatment ini? Gak pernah. Serius, kamu vampir? Jadi agar kita tetap... Serius, kamu vampir? Bukan. Isep aku dong. Iya. Dikit, bukan isep. Gigit. Loh, kalau gigit kan nyanyi. Habis gigit, vampirnya bolong, darahnya diisap. Nah, bener. Ya, tapi gigit. Gigit. Mana ada penggigit darah. Mana penggigit darah. Ini ada, tapi treatmentnya ada. Seperti apa treatmentnya? Treatmentnya itu agak, umur berapa? Aku? Ya. 47. Berarti? Ya, maaf. Umur 47 itu berarti produksi kolagen di muka dan segala macamnya udah gak seperti waktu muda dong, ya kan? Nah, si Vampire Facial ini tuh mancing lagi buat si kolagen itu gitu. Jadi kita dilukain dulu semuka, muka kita luka kan tuh darah-darah gitu. Tapi dilukakan ada caranya ya, jadi dia akan kembali lebih bagus lagi. Jadi bukan berbekas, dia akan kembali lebih bagus. Kan biasanya kalau kita luka di sini, imun tubuh kita bekerja semua kan untuk menyembuhkan di sini. Menyembuhkan itu betul. Nah, jadi ini metodenya mukanya dilukain untuk gitu. Itu jadi biar lebih kencang gitu aja. Ibu, mukanya dilukain langsung jadi bagus. Iya. Hati saya dilukain berkali-kali enggak jadi bagus. Oh. Diapain sih? Nggak. Pak Ogah. Ini orang, kayaknya ngantin banget sama lu. Lu mesti kasih kepastian. Anda barusan itu TTA. Apa tuh? Tipis-tipis A. Pak Dika mungkin ada mau tanya kan? Tapi saya boleh nanya balik ya? Boleh. Dari tadi nggak ada pertanyaan tentang sepeda saya ya? Ini ketemu gak sih sepeda? Pasti. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini juga... Anda mau ditanya masalah sepeda? Bukan, maksudnya ini dengan pertanyaan-pertanyaan ini kalian akan bisa dapat menemukan. Tenang, kita mempunyai yang... namanya TPS. Apa itu? Tim Pencari Sepeda. Kita ada... Kita akan bisa mendapatkan, ya. Wah, ya disingkat sama dia.
Tapi kalau nggak khawatir, pasti dapat. Ya, saya nggak masalah pertanyaannya apa aja asal sepeda saya ketemu ya. Ini salah satu bentuk pencarian tahu kita ya. Oh, iya.